Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan muslimin muslimat, baik khusus yang dalam masjid maupun di luar masjid, jamaah masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita nikmat yang banyak, termasuk pada ibadah maghrib ini kita diberi kesempatan untuk mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah, dan ini merupakan satu keistimewaan buat kita ya, di mana nikmat sempat ini tidak diberikan kepada semua orang. Tapi banyak saudara-saudara kita mungkin yang ingin untuk melaksanakan taklim seperti kita, tapi karena kesibukan atau karena uzur yang lain, sakit dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa. Karenanya buat kita yang telah Allah beri keistimewaan, mari kita syukuri. Dan untuk saudara kita yang masih belum bisa melaksanakan karena uzurnya, semoga segala halangannya Allah terima, yang sakit Allah beri kesembuhan, yang sibuk Allah beri kelapangan, sehingga mereka bisa kembali bersama-sama dengan kita untuk talabul ilmi. Dan untuk sempurnanya dan berkahnya taklim ini, mari kita awal dengan suratul Fatihah. Ibarakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan ayat yang kita akan telaah. Ali Imran, Mbak. Ayat 28 sekarang ya. 28, 29. Insyaallah sampai 30 dah ya. Sampai 30. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidzil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi min shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law
kunna bainaha wa bainahu adam ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, wallahu ra'ufum bil'ibad. Shadaqallahul azim. Seperti biasa, untuk pendalaman materi tajwid bisa nanti sembari ditanyakan, dan kita akan langsung ke terjemahan perkata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhid, janganlah mengambil, ya. La-nya ini la nahi, ya. Jadi bukan la nafi. Karena ini indikasinya za-nya itu disukun itu, Pak. Aslinya disukun. La yattakhid. Adapun kemudian kita baca zi karena ketemu dengan al, ya, al-qamariyah. Jadi aslinya la yattakhid. Jangan jadikan, ya. Jangan ambil, boleh, ya. Karena asal katanya ittakhadha. Akar katanya akhadha, ya. Ini sudah sulasi majid, ya, ittakhadha. Jangan mengambil, jangan menjadikan siapa al-mu'minuna, orang-orang beriman, ya, al-kafirina, akan orang-orang kafir, gitu, ya, Pak. Jadi al-mu'minunya sebagai subjeknya di sini, ya, pelakunya, nah, sedangkan al-kafirnya sebagai objeknya. Jadi kalau terjemah bebasnya, orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang kafir, gitu, ya. Orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, pakai orang-orang karena jama. Al-kafirin jama, al-mu'minun juga jama. Kalau tunggalnya al-mu'min, ya, al-kafir, nah, itu baru tunggal. Aulia, sebagai aulia, ya, aulia. Ini aulia itu bentuk jamak juga dari apa? Wali, ya, walian, jamaknya aulia. Ya. Kata wali, ya, yang materi hurufnya wawu, lam, ya, itu maknanya sekitar apa, Pak? Pemimpin, teman dekat, kekasih, kepercayaan, wakil, itu, ya. Nah, ini maknanya apa? Wali atau jamaknya aulia. Artinya bisa diartikan orang beriman tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pimpinannya, sebagai kekasih dekatnya, sebagai wakilnya, sebagai teman kepercayaannya, gitu, seperti itu, ya. Enggak boleh. Min duni, dari selain al-mu'minin, dari selain orang-orang yang beriman. Jadi harus orang beriman, ya, harus orang yang beriman yang jadi pemimpinnya, walinya, wakilnya, teman dekatnya, kekasihnya, teman kepercayaannya, harus orang yang beriman. Wa may yaf'al, wa man masuk ketemu, ya, jadi wa may di apa, Pak? Idgham, ya. Dan barang siapa yang melakukan, ya, fa'ala yaf'alu, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan dzalika, itu yang mana? Itu larangan tadi, maksudnya mengambil orang kafir sebagai pimpinannya, sebagai kekasihnya, sebagai teman dekatnya atau wakilnya. Falaisa, maka tidak ada minallah, dari Allah, fi syai'in, pada sesuatu pun. Jadi enggak ada apa-apapun dari Allah, enggak bakal dikasih pelindungan, pertolongan, rahmat apalagi, ridho juga enggak mungkin, ya. Jadi itu illa, kecuali antattaqu, karena apa? Ingin bersiasat atau menyelamatkan minhum, dari mereka, tuqatan, ya, tuqah, ya. Nanti dijelaskan oleh saya, tuqah itu sudah jadi satu pengertian sendiri, artinya taqiyah, ya. Taqiyah itu semacam berbohong
tapi untuk menyelamatkan akidah gitu ya, bukan untuk menyelamatkan yang lain, harta misalnya, atau berbohong untuk dapat apa keuntungan banyak, seperti bohong dalam dagang atau bohong dalam sumpah, bukan untuk menyelamatkan akidah. Wa yuhadzirukum, dan memberingatkan pada kalian siapa? Allah nafsahu, akan dirinya, maksudnya siksanya. Nah, ini ancamannya. Jadi enggak dapat apa-apa dari si Allah selain dapat siksa nanti. Jadi azab murka itu yang bakal dapat buat orang yang menjadikan selain orang beriman sebagai aulianya, ya, sebagai aulianya. Wa ilallahi, dan kepada Allah al-masyir, apa Pak? Tempat kembali. Siapapun orangnya yang mau beriman atau kafir, semua akan kembali kepada Allah. Akan sentral nanti berhadapan dengan Allah, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Qul, katakan hai Nabi, in tufu, jika kalian menyembunyikan, ya, jika kalian menyembunyikan, asalnya tufuna, kemudian kemasukan in, huruf syarat jawab, maka nunnya dibuang. Maka di sana nanti di belakang bakal ada jawabannya yang bentuknya sama, sama-sama dibaca jazm. Ke sini baca jazm dibuang nun, ya, tufuna, jadi tufu. Pertanda bahwa ada huruf yang dibuang ada alif depan wawu itu, Pak, ya. Ada wawunya itu tanda jamak. Kalian maknanya berarti, ya. Orang kedua jamak. Jika kalian menyembunyikan ma apa yang fi sudurikum, apa yang ada dalam sudur, bentuk jamak pada sodrin, sodrin itu satu dada artinya, kalau sudur dada-dada. Yang dimaksud adalah hati. Fi sudurikum, dalam dada-dada kalian, auto beduhu, atau menampakkannya, ya, atau menampakkannya, ya lamhu. Nah, ini jawabnya, jawab syaratnya ya lam, maka disukun mimnya di situ, jadi disukun karena mimnya itu fil mudhir shahih akhir. Ya lamhu, niscaya mengetahuinya siapa? Allah. Mengetahuinya nya kepada orang tadi yang apa, menyembunyikan atau menampakkan. Niscaya Allah akan tahu atau pasti tahu. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma fis samawat, apa artinya? Apa-apa yang ada di langit-langit, ya, samawat untuk jamak pada samai, ya. Samai satu langit, samawat langit-langit. Karena langit itu ada 7 lapis, ya. Lapisan paling bawah itu yang ada bintang gemintangnya itu, Pak. Kebayang di atasnya berarti, ya, yang paling bawah aja ada luasnya, udah luas banget gitu, ya. Lah yang bintang-bintang itu, satu bintang aja ada yang gedenya berapa kali ratus bumi, ya kan? Bumi aja belum keinjak semua sama kita, ya. Nah, ya. Nah, ya. Di luar biasa, makanya jangan khawatir enggak kebagian surga. Surganya seluas langit dan bumi, ya. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Jadi semua dalam pengetahuan Allah, baik jumlahnya, pasang surutnya, hilang dan silih bergantinya, ya, termasuk rupa-rupanya, dan semua Allah tahu, ya. Yang di dalam kedalaman laut, yang di permukaan bumi, dalam bumi, di atas langit, semua dalam pengetahuan Allah. Yang kata kita gaib, buat Allah tidak gaib. Buat Allah enggak gaib, ya. Wallahu, dan Allah itu ala kulli, atas segala syai'in, apa syai'in? Sesuatu. Nah, jadi sesuatu itu seperti di atas juga ada syai'in juga. Jadi sesuatu yang sedikit itu syai'in artinya, Pak, sesuatu yang sedikit. Nah, artinya sekecil apapun gitu, ya. Segala apapun, serumit apapun, sekecil apapun, qadir, Allah Maha
Maha Kuasa, gitu ya. Lanjut. Yauma tajidu, pada hari kamu akan dapati. Tajidu dari kata wajada, kita sering dengar kata manjada, wajada ya. Jadi itu bentuk apa? Madinya, ini bentuk mudoreknya, bentuk kontinunya. Pada suatu hari tajidu kamu akan dapati kulus nafsin, tiap-tiap jiwa ma'amilat, apa yang telah di apa amal diperbuat ya, telah diamalkan, diperbuat, dikerjakan. Jadi sinonim dengan apa? Apa tadi? Fa'alat sama ya, fa'alat, amilat, kasabat sama itu. Kasabat kerja juga, kerja keras ya, amilat berbuat, fa'alat juga berbuat. Min khairin, dari kebaikan, muhdoron. Apa Pak? Muhdoron? Hadir, ada di situ nanti ya. Wama amilat, dan apa yang dia kerjakan, dikerjakan oleh jiwa tadi Pak. Makanya pakai tak nista yang sukun itu, menunjukkan bahwa pelakunya disebangsakan mu'anas atau perempuan. Wama amilat, dan apa yang dia lakukan, min su'in, apa su'in Pak? Lawannya khair tadi ya, lain khair itu su, yaitu buruk. Nah, jamak daripada sa'a ya. Sa'a ya, berbuat buruk, bukan jamak. Sa'a itu kata kerjanya ya. Su'in dari keburukan, tawaddu ya. Tawaddu abarnya Pak, sangat menginginkan ya, jiwa tadi sangat menginginkan ya. Lau sekiranya anna bainaha, bahwasanya di antaranya keburukan tadi, wa bainahu, dan di antaranya jiwa tadi, amadan, ada jarak baidan yang sangat jauh, saking apa ngerinya ngelihat keburukan yang dilihat, enggak pengen dekat-dekat. Nah, keinginan seperti itu pada waktu itu telat, mestinya sekarang. Ya sekarang ya. Makanya sekarang kita harus menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan yang su tadi ya. Jadi bukan nanti, kalau nanti mah enggak bisa. Maka ada doa, Allahumma ba'id baini wa baina khata ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, gitu ya. Itu. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan kesalahanku apa? Sejauh timur dan barat. Sekarang doanya, nanti mah enggak bisa. Nah, insyaallah kalau sekarang dikabulkan ya. Wa yuhadzirukum, dan dia memberingatkan pada kamu, siapa Allah? Allah nafsahu, akan dirinya, sama kayak tadi Pak. Ya, yang keberapa? Ke-28 ya. Akan dirinya, maksudnya siksaannya ya, siksaannya. Wallahu, dan Allah itu raufun, maha penyayang, bil ibad, terhadap apa? Hamba-hambanya. Rauf itu sama dengan rahim ya, cenderung ar-rahim, sama-sama penyayang. Cuman bedanya, kalau ar-rahim menyayang, Allah menyayangi makhluknya. Kalau rauf itu Allah benar-benar apa? Memang memiliki Pak kasih sayang untuk dirinya, seperti itu. Rauf. Jadi itu dibedakan oleh para ulama ya, secara bahasa. Sama-sama penyayang ya. Rauf penyayang, Ar-Rahim juga penyayang. Raufun maha penyayang, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Tapi kalau lihat di sini, kalau raufun bil ibad berarti kepada hamba-hambanya juga. Tapi tadi ya, ulama ahli bahasa menerjemahkan seperti itu. Ini kurang lebih terjemahannya Pak. Ada yang tanyakan? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Baik, kalau enggak ada ya. Jadi pertama dari awal, ujung awal ayat ini yang 28 adalah bentuk larangan ya. La yattakhidzil mu'minunal kafirina awliya. Janganlah menjadikan atau mengambil orang beriman, orang kafir sebagai awliya. Sebagai apa tadi, Pak? Pemimpinnya, kekasihnya, teman dekatnya, pelindungnya, boleh. Jadi wali itu juga pelindung mananya. Pelindung.
Kalau kekasih seperti kita sering dengar waliullah itu kekasih Allah ya. Kalau kita dengar wali kota berarti pemimpin. Kalau kita dengar wali kelas berarti apa? Wakil ya. Wakil gitu, wakil. Wali murid berarti apa wali murid? Ya, wali murid, ya wali murid itu ada kan? Wali murid itu berarti hah? Wali murid kok guru? Wali murid berarti orang tua kan? Yang punya berarti ya. Nah, ya wali murid, walinya. Wakil ya, wakil. Itu. Nah, wali nikah berarti wakil. Ya kan? Oh, wali nikah ya, Pak. Wali nikah. Nah, wali nikah berarti apa di situ? Sama dengan ya pemimpin juga ya. Karena pasti kan yang akan menikahkan adalah bapak. Bapaknya kan? Yang siapa? Ya, bapaknya. Ya. Waliullah. Kekasih Allah artinya, kekasih. Waliullah kekasih Allah. Itu. Termasuk juga pelindung ya. Pelindung itu artinya nah seperti itu. Jadi termasuk juga diartikan teman dekat, teman kepercayaan. Jadi kalau kita punya teman kepercayaan, Pak, di mana kita sampai menceritakan hal-hal yang rahasia, itu enggak boleh selain orang beriman. Ya, enggak boleh. Harus orang beriman. Ya, teman dekat yang sampai kita menceritakan hal-hal yang rahasia itu harus orang beriman. Nah, ini enggak main-main ya, sambil ditegaskan min dunil mukminin. Nah, jadi dengan adanya larangan itu tadi ya, la nahi tadi, berarti paham baliknya adalah perintahnya supaya kita menjadikan orang-orang beriman itu sebagai wali kita. Ya, entah wali pemimpin, entah wali wakilnya, entah wali kekasihnya, dan seterusnya tadi termasuk pelindungnya. Karena kalau udah pelindung bukan orang beriman, Pak, ngeri. Kenapa? Nggak bisa dipercaya, ya kan? Orang beriman insya Allah, itu insya Allah seperti itu. Jadi harus orang yang beriman. Ada batas-batasannya terus. Seperti kayak gini ya. Yang apa? Oke, oh. Ya kalau masih ada tadi ya, Pak. Kalau masih orang beriman, nah itu. Nah, ini memang ya resiko. Resiko apa, Pak? Resiko apa? Nah, resiko salah satu paham demokrasi. Paham demokrasi seperti itu. Salah resikonya apa? Ketika di suatu RT, kita milih RT, ada calon satu beriman, yang satu ustad, yang satu ini orang beriman ustad, yang satu preman. Sementara di RT banyak kan preman. Pak, kira-kira yang jadi siapa, Pak? Preman. Ya preman. Lah iya kan? Lah iya kan? Yang lawan mah ada ustad orang beriman, yang satu preman. Warganya rata-rata preman. Yang jadi ya preman. Lah kira-kira seperti itu. Nah ya termasuk tadi kan, lah iya, ada calon muslim, yang satu non muslim, rata-rata non muslim, yang jadi non muslim kan, lah iya seperti itu, ini salah satu kelemahan ya paham demokrasi seperti itu. Nah, iya kalau kita, nah ini, nah kalau misalnya sampai terjadi ya tadi, ada ancamannya apa tadi, wa ma yaf'al dzalika fa laysa minallahi min syai'in. Nah, nggak akan dapat apa-apa, ya nggak akan dapat apa. Pasti keberpihakan akan kepada orang-orang yang non-muslimnya, keberpihakan kepada orang-orang yang tadi ya, yang nggak benernya karena tadi sudah pimpinannya nggak bener seperti itu. Nah, di sini ada kecuali illa antataku minhum tuqoh. Ini kaitan dengan masalah akidah ya. Bila memang kaitan dengan masalah akidah. Mensiasati bagaimana akidah kita tetap aman, Pak. Nah, seperti itu. Artinya terkesan kita menanggalkan agama pun kayaknya boleh, tapi hanya di mulut saja. Ini pernah terjadi pada siapa, Pak? Sahabat Amr bin Yasir, ya kan? Amr bin Yasir.
Memang disiksa dia. Kan muslim masih minoritas di Mekah kan, Pak. Sekeluarga ini masuk Islam semua. Ya, bapaknya Yasir masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Nah, itu. Nah, akhirnya bapaknya dan ibunya terima disiksa daripada dia harus dipaksa harus murtad. Di Mekah, Pak, jumlah muslimin masih sedikit. Ketika Rasul hijrah itu sekitar baru 70-an, ya kan? Sedangkan beliau ini berarti awal-awalan lagi kan, mungkin juga belum sampai 50. Kira-kira seperti itu. Termasuk Khobab bin Arats ya, disiksa juga, tempelin besi panas. Bilal bin Robah, ya kan, ditindih dengan batu panas. Nah, ini termasuk akhirnya apa? Bapaknya Yasir ditusuk dengan besi panas, didubur, mati. Ibunya pun sama, mati syahid. Tinggal anaknya masih muda. Dia tukoh tadi, Pak. Artinya bertakiyah untuk menyelamatkan akidah, dia pura-pura murtad gitu ya, pura-pura murtad. Nah, seperti itu. Jadi demi menyelamatkan akidah. Ini dikecualikan ya, kalau memang yang diselamatkan adalah akidah ya. Jadi bukan bohong untuk ingin mendapatkan apa? Posisi, jabatan, harta, apalagi perempuan, laki-laki dan sebagainya ya, itu nggak dibenarkan. Ya. Jadi istilahnya takiyah ya, takiyah demi menyelamatkan akidah. Dan ada juga kalangan sahabat pada waktu itu dalam keadaan minoritas dengan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir waktu itu, dia sepertinya bukan sepertinya memang tertawa. Kayak tertawa puas, padahal sebenarnya hatinya benci banget. Seperti itu. Hatinya mah nolak gitu, Pak. Tapi apa boleh buat gitu ya. Karena rata-rata seperti itu, kalau dia mungkin tampil beda bakal dikucilkan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dia tertawa. Sebenarnya hatinya sangat benci dengan perbuatan maksiat. Seperti minum-minuman, apa segala macam ya. Karena memang pada waktu itu tradisi ya. Dan biasa. Nah, ini wayuhadzirukumullahu nafsahu. Dia Allah memperingatkan pada kalian dengan siksaannya, ancamannya siksaan. Enggak main-main. Jadi bukan masalah kerugian-kerugian di dunia saja ya, dalam segi kerugian materi ya, tapi adalah siksa. Siksa Allah itu bisa dunia, bisa di alam kubur, bisa juga di akhirat nanti di neraka. Berlaku semuanya itu, Pak. Buat orang-orang kafir berlaku semua itu. Ya, artinya dunia akhirat. Di dunia ya ada siksaan, alam kubur ya ada, apalagi di akhirat ada semua. Nah, ini wanti-wantinya kum di sini kita, kamu kita orang beriman nih. Ini jangan sampai melanggar larangan ini. Ini kepada kita ini ya. Dan kepada Allah tempat kembali. Qul, katakan Nabi, in tufu ma fi sudurikum au tubdu ya'lamullah. Katakan jika kalian menyembunyikan apa yang dalam dada kalian atau menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Nah, ketika kondisi di Mekah di Mekah betul memang seperti itu ya. Artinya para sahabat lebih banyak yang menyembunyikan keimanan. Ya, menyembunyikan keimanan. Beda dengan ketika di Madinah. Orang kafir, orang munafik yang menyembunyikan kekufurannya, ya kan? Nah, kalau di Madinah orang-orang Islam kan, Pak, orang Islam yang munafik menyembunyikan kekufuran karena nampak di permukaan dia orang beriman. Karena dibilang amanna gitu kan, kami beriman, gitu. Tapi ya lama-lama ketahuan juga, gitu kan? Karena ketika mereka kan masih bolak-balik, Pak. Tengah orang beriman, ngaku iman, bidza khalau ila syayatinihim. Kalau dia kembali ke setan-setan mereka, ke gembong-gembong kafirnya, mereka bilang innama nahnu mustaziun. Kami hanya ngolok-olok doang. Innama ma'akum kok. Aku sama kamu sama aja, nah seperti itu. Jadi, kalau di Mekah memang banyak orang beriman yang menyembunyikan keimanan, ya menyembunyikan keimanan. Nah, itu memang dalam keadaan masih minoritas ya.
itu. Tapi Allah tahu semua, Allah tahu semua, ya. Nah, termasuk Pak adanya Umar ya yang sembunyi-sembunyi kan masih Islam, akhirnya ketahuan sama Umar. Begitu ketahuan, alhamdulillah ya, malah jadi masuk Islam juga. Nah, seperti itu. Tapi enggak sedikit yang menyembunyikan kemudian akhirnya ketahuan disiksa ya, termasuk Bilal bin Rabah ya oleh majikannya. Seperti itu. Termasuk juga tadi Khobab bin Arad, termasuk juga siapa tadi Pak? Amr bin Yasir, ibu dan bapaknya. Itu. Nah, artinya apapun yang Allah kita sembunyikan atau yang tampakkan, Allah akan tahu. Ada saat di mana kita harus menyembunyikan, ada saat di mana kita harus menampakkan, seperti itu. Nah, tapi untuk hari ini Pak, untuk hari ini di mana Quran ini sudah terbuka seperti ini Pak, ya Quran sudah turun semua, nggak ada yang perlu disembunyi-sembunyikan mestinya kan? Ya nggak perlu. Apa yang mau disembunyikan? Ya kan? Justru harus disiarkan. Apa? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, nggak ada yang perlu disembunyikan semua. Karena Quran ini adalah peraturan yang harus diketahui. Dari mulai syariatnya, termasuk juga berbagai macam cara yang apa untuk mengatur kaum muslimin, sistem kepemimpinan dan sebagainya, itu sudah ada semua. Yang itu nggak boleh disembunyikan, ya, harus disiarkan, disampaikan. Ya. Nah, adapun kemudian menerima atau tidak terima, itu memang ya, pasti ada. Ada reaksi seperti itu, ya, di mana kita menyampaikan ada aksi dakwah dari kita, pasti ada reaksi. Reaksi yang pertama ditolak, kedua diterima, ya, seperti itu ya. Wa ya'lamu ma fis samawati, dan dia Allah mengetahui apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Artinya apapun dari makhluk Allah itu semua dalam pengetahuan Allah. Manusia dan makhluk yang lain itu pasti enggak ada yang tahu seperti halnya tahunya Allah. Hatta malaikat sekalipun ya, hatta malaikat sekalipun enggak tahu sepertinya tahunya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena malaikat bahkan mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya. Zaman Nabi Adam itu malaikat ternyata enggak lebih pintar daripada Adam gitu ya. Jadi malaikat pun tahu hanya sebatas yang Allah ajarkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Nah, endingnya Pak, akhirnya siapapun wali kita yang kita jadikan sebagai pimpinan, kepercayaan, wakil, teman dekat, ya, pelindung, itu nanti kita akan tuai ya akibat baik buruknya. Kapan? Nanti ya di hari kiamat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in. Gitu ya. Pada hari itu nanti tiap-tiap jiwa akan tahu amilat ya Pak, amilat apa yang diamalkan itu dari kebaikan akan hadir nyata. Oh, ini hasilnya ya, jadi yang sekarang bentuknya bukan bentuknya, kita taunya pahala, nanti onggokannya ada. Oh, ini loh pahala kebaikan sholat seperti ini, kebaikan ngaji seperti ini, kebaikan taklim seperti ini, kebaikan sodakoh, nanti ada di situ. Kalau sekarang kan kita masih apa sih pahala gitu kan. Dosa pun sama Pak, nggak tahu juga kan apa sih dosa ya, emang nggak tahu onggokannya kayak apa. Nah, nanti di sana baru ada wama amilat min su'in, ini loh dosa wujudnya, tongkrongannya seperti ini, nanti ada semua. Nah, pertama dalam bentuk catatan dulu Pak, semua catatan. Nah, itu sampai orang-orang kafir nanti pada bingung, dia bingung kenapa. Kalau selama ini berbuat jahat seenak-enaknya, sesuka-sukanya, merasa bahwa enggak ada yang mengawasi, atasan enggak tahu, keluarga enggak tahu, istri enggak ngerti, pokoknya semua diperbuat. Nah, nanti di sana ternyata apa? Ada laporan yang detail dan sedetail-detailnya. Ya, sampai dia bingung, ya, bingung apa kagum ya. Coba buka Pak surat Al-Kahfi. Ya, bingung apa kagum ya.
Surat 18 ayat 65, Pak. Wawud di Alkitab ayat berapa tuh? Bukan 65 ya. Wawud di Alkitab fatal mujribina musfikina. Ayat ke 49 Pak, 49 salah, 49. 49. Ketemu ya. 49. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi. Mimma fihi wa yaquluna ya waylatana, ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghira, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira, wa la yazlimu rabbuka ahada. Ya, sadaqallahul adzim. Wawu di'a dan diletakkan apa alkitabu kitab. Fatarol mujrimin, maka melihatlah siapa orang-orang yang berdosa. Tadi ya, yang dosa dilakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang besar, yang kecil, yang dilakukan dengan mudah, gampang, seolah-olah kalau gak ketahuan pasti gak akan ada sanksi. Musyfikin, mereka dalam keadaan takut, takut mimma fihi, dari apa yang ada di dalamnya. Wayaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, duh, alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitab, ini buku apa? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, dan tidak meninggalkan yang besar, illa ahsaha, kecuali telah tercatatnya. Wa wajadu, dan mereka mendapatkan, ma amilu hadiro, dan mereka mendapatkan apa yang telah dikerjakan, hadir tadi, catatan ada, nah tongkrongnya wujudnya pun ada. Ini dosa-dosa ya, yang ninggalin sholat bakal dimasukkan ke neraka sakor, yang gak zakat bakal digosok muka, pipis, punggung, dan lambung, ada semua dosanya kan gitu Pak. Ya, yang kencing gak cebok Pak, bakal di, nah ada semua pokoknya ya, tidak ada semua, hadiran hadir. Walayat limu, dan tidak akan berbuat zolim siapa robu karobmu ahadan, pada seorang pun. Ada di situ nggak akan ada pahala-pahala yang dikorupsi, nggak ada. Ya. Kalaupun kemudian mereka disiksa pun bukan berarti Allah zolim, memang pantasnya. Ya sudah pantasnya sewajar mereka mendapatkan siksaan. Allah nggak zolim, entah nyiksa di dunia maupun di akhirat itu. Nah ini untuk orang kafir ya. Kalau ayatnya tadi kan yang Ali Imran-nya ada orang yang beriman yang dapat kebaikan dan orang yang kafir dapat keburukan. Nah untuk orang yang banyak dosa, yang berdosa seperti itu, dia akan kaget tadi Pak, kaget. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Padahal sebenarnya berita tentang akan dihisapnya pun sudah sampai ke telinga mereka. Cuma mereka tidak percaya, gitu, yang percaya. Sehingga asik mereka berbuat maksiat, merubah data, merekayasa fakta, ya korupsi asal nggak ketahuan dan sebagainya. Itu nggak tahu kalau Rocky pun Atidun itu mencatat, ya jadi catatannya catatan Rocky Atid Pak, ya dicatat, nggak pernah absen, nggak pernah lengah, nggak pernah lupa.
Yang kecil yang besar semua dicatat. Yang kecil yang besar semua dicatat. Termasuk juga amal-amal yang baik. Nah, yang baik. Nah, kalau yang amal yang baik baru akan girang pastinya ya, disebutkan dalam surat Insyikok coba. Surat Insyikok Idza Samaa'u Saqat ya, ayat 7 kita baca. Insyikok itu surat ke 84. Juz sama ya, Pak. 84 Insyikok. Idza Samaa'u Saqat ya, nama suratnya ada dua ya, bisa Insyikok juga Idza Samaa'u Saqat ya. Ayat ketujuh kita baca. Ketujuh kita baca sampai 15 ya, pendek ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basyira fa amma man utiya kitabahu bi yamini, maka adapun orang yang diberi catatan dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, maka kelak akan dihisab. Apa dihisab, Pak? Dihitung. Dihitung, dimintai pertanggungjawaban, diaudit oleh Allah dengan hisaban yasiro, dengan hitungan yang mudah, hitungan yang mudah, cepat ya, enggak berbelit. Ini kalau dari kan kanan. Wayang koli budakan kembali ila alihi bersama keluarganya masruro, bersuka cita. Jadi masuk surga itu bersama keluarga. Kalau yang seakidah ya, Pak, seakidah. Sebaliknya wa amman utiya kitabu wara'a dzuhri, dan barang siapa yang diberi buku catatan dari punggungnya, Pak. Ya saking buruknya itu orang, fasofa, maka kelak dia akan teriak suburo, celaka. Wa yasla sa'ir, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu api yang menyala-nyala artinya ya. Atau nama salah satu neraka. Innau kana fi ahli masruro. Ini karena sungguhnya adalah pada keluarganya dulu waktu di dunia masruro. Kerjanya suka apa, Pak? Bersenang-senang aja. Dari pesta ke pesta ya. Memanjakan lidahnya dengan makanan kulinernya. Jalan-jalan, piknik terus kemana-mana ya, sampai lupa ibadah ya. Ini masruro, tujuan hidupnya untuk apa? Foya di dunia. Karena itu tujuannya, makanya apapun yang akan dicari modalnya untuk bisa senang-senang. Cara halal mau haram ya, seperti itu. Innau dzanna alla yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan dibalas bala. Tidak ya. Inna rabbahu kana bi basyir, sesungguhnya Rabb-nya adalah dengannya maha melihat. Nah ini kalau ini langsung ya, berarti ada orang beriman, balasan orang beriman, orang yang kafir. Nah kalau tadi di surat apa, Al-Kahfi, untuk orang-orang yang al-mujrimin atau orang-orang yang berdosa. Nah sedangkan tadi di Ali Imran kita telaah, nah, buat orang-orang yang diberi catatan dari belakang, yang di sebelah kiri melihat dosa-dosanya sampai dia tadi teriak ya walaitana, itu celakanya kami, sampai akhirnya dia sangat ingin kalau antara dirinya dosa itu jauh, sejauh-jauhnya, karena dengan dosa yang disanding, dosa yang dihadapin, dia bakal tuesik siksa. Ini masalahnya, maka dia berharap supaya antara dirinya
dan dosa tadi, keburukan tadi jauh sejauh jauhnya, ya. Amadam ba'ida tadi bahasanya. Nah, percuma ya berharap dijauhkan dosa pada hari itu. Nah, kalau mau pengin jauhkan dosa ya hari ini sekarang. Jauhi perbuatan dosa sejauh-jauhnya. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Doa. Nah, doanya apa tadi, Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antaraku dan dari kami kesalahan-kesalahan kami. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Sekarang kalau mau doa, kalau punya keinginan. Itu, sekarang. Jadi bukan nanti. Kalau nanti tinggal penyesalan tadi ya. Ya do'u suburo, celaka, celaka. Seperti itu. Ini gambarannya untuk orang-orang yang tadi menjadikan walinya bukan orang yang beriman, gitu ya, nggak dapat apa-apa. Ada pun siksanya ada yang tadi. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan dia Allah memperingatkan kepada kamu dengan siksanya. Nah, ini supaya kita terperingati dengan ini semua. Silakan yang tanyakan. Ayo, bisa? Kamu udah masuk? Masih 10 menit lagi kali. Oh sih. Ayo silakan satu pertanyaan boleh. Belum masuk nih. Ayo satu pertanyaan aja. Oh, udah masuk tuh. Ya, telat sih. Telat udah ya. Mudah-mudahan belum puas dengan ini semua. Nanti di enggak apa-apa kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, nanti kemudian besok lusa ada ditanyakan nanti ya pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan dengan pertanyaan itu semakin apa? Jelas buat kita dan semakin mantap tentang iman kita ya dengan masalah akhirat. Ini kan masalah akhirat ya, Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.